Selamat datang ke laman resmi Perpustakaan Negeri Sabah. Video ini bertujuan untuk mengajar cara menggunakan aplikasi web OPEC 2.0. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Anda mencari bahan daripada Perpustakaan Negeri Sabah. Anda boleh mencari bahan yang spesifik yaitu dengan menapis carian melalui jenis medan yang Anda hendaki. Anda boleh memilih medan tajuk, penulis, subjek, nomor panggilan, ataupun ISBN maupun ISSN. Anda juga boleh menggunakan carian yang lebih terperinci dengan menekan pautan carian terperinci ini. Namun, cara penggunaannya akan ditunjukkan di dalam video yang berasingan. Sebagai contoh, Anda ingin mencari kertas soalan mata pelajaran fisik. Pertama sekali, Anda perlu menaik terma carian yang Anda inginkan dalam senario ini, fisik. Perlu diingatkan, terma yang digunakan akan menghasilkan carian berdasarkan bahasa yang digunakan. Kemudian, tekan butang cari. Anda akan dibawa ke laman yang berlainan. Anda akan dapat melihat semua bahan yang sepadan dengan terma yang Anda gunakan. Setelah Anda menjumpai bahan yang Anda cari, tekan tajuk bahan tersebut. Anda akan dibawa ke laman yang menyenaraikan semua maklumat berkenaan bahan tersebut. Di dalam laman ini, Anda boleh melihat jenis bahan, bahasa yang digunakan, informasi terbitan, edisi, lokasi simpanan, nomor panggilan, nomor penyertaan, kategori bahan, SMD, dan status bahan tersebut. Setelah Anda mempunyai bahan yang Anda cari, Anda perlu mengemukakan nomor panggilan atau kod respon pantas, atau lebih dikenali sebagai QR code, kepada kaki tangan perpustakaan di konter lokasi tempat Anda mencari bahan tersebut. Selain daripada itu, Anda juga boleh membuat salinan bibliografi untuk kertas tesis Anda melalui butang CiteDisk. Anda juga boleh meng-emailkan maklumat bahan ini melalui butang email disk ini. Di samping itu, Anda juga boleh mengekstrak ke dalam file RefWorks, EndNote Web, EndNote Marks, ataupun Marks XML. Sekiranya Anda ingin mencari bahan yang serupa, Anda boleh melihat senarai bahan yang ada di tepi kanan laman ini. Anda juga boleh mengkongsikan maklumat bahan ini melalui media sosial yaitu menerusi Facebook, WhatsApp, Twitter, email, WeChat, dan laman Pocket. Selain itu, Anda boleh membuat pencarian menerusi laman web utama web OPEC 2.0 dengan menekan butang tajuk laman ataupun logonya di laman resmi perpustakaan. Anda boleh membuat carian berdasarkan nomor panggilan, koleksi, SMD, dan format bahan yang Anda inginkan. Anda boleh menekan pautan yang telah disenaraikan untuk mengeluarkan bahan yang sepadan. Anda juga boleh membaca petua carian dengan menekan pautan search tips ini. Akhir sekali, Anda juga boleh menapis hasil carian Anda dengan simpanan bahan tersebut, misalnya ibu pejabat perpustakaan. Hasilnya, senarai bahan yang dikeluarkan hanya bahan yang disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Sekiranya Anda mempunyai sebarang masalah dan soalan, Anda boleh menyuarakannya menerusi kaki tangan yang ada di kaunter ataupun menerusi talian langsung di laman resmi Perpustakaan Negeri Sini. Sekian, terima kasih.